Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang bagaimana sih caranya menggunakan eyedropper tool di Adobe Illustrator. Aku bakal sharing nih ke teman-teman semua tentang bagaimana cara menggunakannya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi eyedropper tool ini yang ikonnya ada besar di depan sini warna orange. Nah, dia ini bisa digunakan untuk mengcopy sebuah warna, teman-teman. Sebuah warna atau mengcopy sebuah teks atau mengcopy sebuah line, stroke, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan aku jelaskan di sepanjang video ini. Jadi, teman-teman harus nonton videonya sampai habis ya. Oke deh, kalau gitu, yang pertama kita harus tahu dulu di mana kita bisa menemukan si tools eyedropper ini. Nah, kita bisa menemukan toolsnya itu tentu saja di toolbox ya, teman-teman. Di bagian sebelah kiri ini. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja nih. Ada icon seperti pipet yang bernama eyedropper tool. Kita bisa klik langsung di toolbox-nya atau teman-teman bisa menggunakan shortcut dengan menekan keyboard I, teman-teman. Kalau teman-teman tekan I, nanti akan langsung berubah icon-nya. Dari yang kursor selection tool akan berubah menjadi eyedropper tool, seperti itu. Oke, langsung aja ya aku kasih contoh-contohnya. Ini mau aku rubah dulu kursornya. Kemudian aku mau pindah layer ya, karena aku udah menyiapkan asetnya seperti ini. Nah, teman-teman, di sini aku udah punya di sebelah kiri ini adalah aset-aset yang bakal aku copy paste dari yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan ini hasil yang aku mau. Nah, yang sebelah kiri ini akan aku rubah menjadi yang sebelah kanan. Bukan di copy paste ya, teman-teman, tapi akan di menggunakan eyedropper tool agar mereka menjadi sama. Jadi gini, teman-teman, kita tekan I dulu nih. Nah, atau kita klik langsung aja eyedropper tool di toolbox-nya. Kemudian aku mau rubah misalnya yang warna orange ini ada di yang kotak sebelah kiri. Sebelumnya aku seleksi dulu si kotaknya. Kemudian aku klik eyedropper tool dan aku klik si warna orange yang di sebelah kanan. Karena aku ini kan cuma ada line doang. Nah, kalau di sini cuma ada fill doang, tapi nggak ada line-nya. Jadi, nggak ada stroke di sini, teman-teman. Nah, kelihatan ya kalau di sini cuma stroke doang. Ini aku contohin dulu ya. Yang ini, kita cuma punya stroke, tapi kita nggak punya fill. Karena di garis, ada garis merah seperti ini, berarti ini fill-nya kosong. Nah, kalau yang di warna orange ini, kita punya fill, tapi kita nggak punya stroke. Oke? Kemudian, kalau kita select yang ada stroke-nya ini, kemudian kita klik eyedropper tool, dan kita klik di sebelah kanan ini, yang warna orange yang cuma ada fill-nya, dia akan mengikuti persis dari yang sebelah kanan, tanpa mengubah shape-nya ya. Jadi, dia akan mengikuti warnanya, kemudian stroke-nya yang warna hitam ini juga akan menghilang. Coba ya, kita klik. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau tadi itu kita cuma punya stroke, sekarang kita cuma punya fill, kita nggak punya stroke-nya. Gitu. Kalau di sini dia nggak akan berubah sama sekali. Jadi ini cuman bener-bener contoh aja. Oke. Aku kasih contoh lagi. Yang ini kita punya fill-nya. Kita punya fill-nya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini kita punya fill dan stroke, teman-teman. Kalau kita tekan eyedropper tool, kita select dulu ya. Kita pilih, kita rubah jadi eyedropper tool. Kemudian kita klik yang sebelah kanan. Dia akan mengikuti sama persis. Jadi akan ada fill-nya dan juga akan ada stroke-nya. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman hanya mau merubah untuk bagian fill-nya atau stroke-nya aja, itu bisa banget. Caranya teman-teman bisa klik eyedropper tool-nya lagi, tapi aku balikin dulu ya, ini jadi warna hitam lagi. Jadi seperti ini, cuma ada fill aja. Nah, misalnya teman-teman mau ngambil warna kuningnya aja nih, nggak mau ada stroke-nya. Teman-teman bisa select dulu, kemudian eyedropper tool, kemudian tekan tombol shift ya teman-teman. Tombol shift kemudian arahkan ke bagian yang teman-teman mau warnanya, misalnya kuning. Nah, dia akan berubah menjadi warna kuning. Atau teman-teman mau jadi warna orange yang ada di stroke-nya. Nah, dia akan berubah menjadi warna orange-nya aja tanpa membuat stroke. Jadi, stroke-nya masih kosong ya, masih ada garis merahnya. Seperti itu. Aku rubah jadi kuning lagi misalnya. Kayak gini, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman mau si warnanya ini ada outline-nya tanpa harus mengcopy paste semuanya misalnya. Teman-teman mau ngambil outline-nya aja nih. Nggak mau ngambil si fill-nya. Bisa juga caranya teman-teman bisa ganti si fill-nya ini. Si fill-nya ini di bagian atas. Ini aku kosongin dulu. Misalnya kita hilangkan ya. Ini hilang. Kita ganti si stroke-nya di bagian atas. Fill-nya di bagian bawah.
Kemudian teman-teman klik misalnya warna orange. Nah, dia udah ada nih warna orange-nya. Seperti ini. Tapi dia memang tipis sih, teman-teman. Jadi kita bisa tebelin seperti ini. Atau teman-teman mau ganti warnanya, kita select lagi eyedropper tool, stroke-nya kita tetap taruh di atas, kita tekan shift lagi, kemudian kita klik warna kuning misalnya. Nah, dia akan berubah menjadi warna kuning seperti itu. Paham ya, teman-teman? Nah, kalau di eyedropper tool ini sendiri, kalau tools eyedropper tool di Adobe Illustrator ini bukan hanya untuk shape aja, tapi bisa juga untuk stroke seperti yang dicontohkan tadi, atau benar-benar stroke yang teman-teman bikin menggunakan pen tool misalnya. Ini tadi aku udah bikin menggunakan pen tool garis lurus aja. Ini contohnya aku menggunakan dashed line, garis putus-putus. Dan dia bisa mengcopycat, mengcopy si dashed line atau si garis putus-putus ini. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja eyedropper tool, kemudian kita klik. Nah, dia akan sama persis ya, teman-teman. Akan menyalin apa yang ada di sebelah kanannya. Begitu juga untuk di bagian font, di bagian tulisan. Kalau ini aku menggunakan Poppins, mungkin teman-teman bisa lihat di atas ini. Nama fontnya adalah Poppins. Nah, di sini kita menggunakan Catalyst Huntera namanya. Nah, aku mau Poppins ini berubah menjadi Catalyst. Aku bisa klik si teks yang sebelah kiri yang Poppins ini, kemudian eyedropper tool, dan aku klik yang bagian kanan. Nah, dia akan sama persis, teman-teman. Seperti itu. Misalnya teman-teman hanya mau ngambil warna orange-nya aja, nggak mau merubah bentuk font-nya, teman-teman hanya butuh menekan tombol shift, kemudian klik si yang sebelah kanan. Sorry, ini bagian stroke-nya ya. Teman-teman bisa ganti ke bagian fill. Ini aku ilangin dulu. Teman-teman bisa klik bagian fill, kemudian teman-teman klik shift, dan klik warna orange-nya. Seperti ini. Oke? Paham ya teman-teman apa perbedaannya dan bagaimana cara penggunaan eyedropper tool ini. Kemudian aku mau kasih tahu teman-teman cara apa ya, tips, bukan tips juga, atau trik, atau salah satu function lain yang bisa digunakan dari eyedropper tool ini yang biasanya digunakan para desainer. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi aku udah nyiapin sebuah gambar di sini. Dan juga aku udah nyiapin beberapa bulatan-bulatan di sini. Jadi biasanya desainer itu menggunakan eyedropper tool untuk membuat color palette, teman-teman. Misalnya teman-teman punya satu gambar atau satu foto yang teman-teman pengen nih warnanya teman-teman pakai di desain teman-teman. Teman-teman bisa siapkan aja gambarnya, masukin ke Adobe Illustrator, kemudian siapin shape-nya, terserah mau apa aja. Di sini aku pakai lingkaran. Kemudian teman-teman bisa menggunakan eyedropper tool untuk kasarnya mencuri warna dari gambar yang ada atau menyalin warna yang ada. Contohnya, misalnya aku klik nih lingkaran yang atas, kemudian aku klik ini di bagian fill ya teman-teman, eyedropper tool, kemudian aku mau salin warna langitnya misalnya, warna biru. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sama nih warna langitnya. Kemudian aku mau salin warna pohonnya misalnya, pohon yang ini. Jadi seperti ini. Kemudian aku mau salin warna batunya. Aku ambil warna batunya. Yang ini misalnya tuh bagian agak terangnya. Kemudian di sini aku mau ambil warna lautnya misalnya teman-teman. Warna lautnya aku ambil. Seperti ini. Nah, dari warna ini teman-teman bisa bikin vektor gambar pantai sendiri atau gambar gunung, gambar yang misalnya teman-teman mau bikin vektor sama persis dengan bitmap ini dari gambar ini. Teman-teman bisa menggunakan warna yang udah ada. Bisa ditambahin lagi sesuai kebutuhan teman-teman, mau lebih detail misalnya warna hijaunya yang gelap, yang terang, mau gambar apanya yang dikopi lah, si batunya yang gelap terangnya, si lautnya ada sisi dalamnya atau jembatannya. Itu tergantung kebutuhan teman-teman maunya seperti apa. Oke, paling segitu dulu dari aku. Jangan lupa dipraktekin, jangan lupa dicobain biar makin paham cara penggunaan eyedropper tool. Terima kasih. Oke deh teman-teman, the last I say, thank you for watching and see you on the next keseluruhan video-video lainnya. Dadah!